Oke guys, sekarang kita mau pergi ke Kalianget guys. Ini lagi ada di pick up nih guys. Kita mau ke Kalianget lewat Kejorannya. Kejoran. Nah itu guys. Tuh mantap kan guys. Pemandangannya asik nih guys kalau di kampung guys. Itu ada anak. Anak-anak bocil itu guys. Bocil. Ada guys. Ini yang bocil guys. Oke, nanti kita langsung saja ke lokasinya guys. Ini agak stop dikit nih guys. Itu ada kucing tuh guys. Tunggu guys. Lagi pulang tadi. Oke guys, sopirnya sudah masuk lagi itu. Jadi kita lanjut lagi jalan. Siap-siap guys, itu ada kucing tuh guys. Masih ada kucing tuh guys, sial ya. Itu guys, lihat guys, kucing guys. Awas guys. Terus. Enggak, lepas. Oke, yuk kita langsung saja guys. Oke, kita lanjut nanti di lokasi guys, mantap. Oke guys, ini kita lewat jalan apa nih? Pintas kan nih? Jalan pintas. Nih keadaannya seperti ini guys. Itu ada pemandangannya, di sana tuh ada gunung. Nah, di sana tuh ada gunung. Terus ini betul-betul dingin sekali nih guys. Udaranya betul-betul dingin. Halo. Mantap kan? Mantap. Pokoknya mantap nih guys. Tuh guys. Lihat tuh guys. Tuh gunung-gunungnya guys. Itu ada awannya tuh guys. Tuh guys. Mantap tuh guys. Tuh. Tak zoom. Nah, tuh. Tak zoom dulu. Kan mantap itu guys. Nih guys, kita langsung ke Kalianget nih guys. Jalannya lewat jalan pintas ini, jalan pintas. Keren gak guys? Tuh guys, mantap gak guys? Tuh lihat tuh guys. Ini orang khusus orang Pontianak ini guys. Belum pernah di sini, ayo kita ke sini yuk. Liburan. Tuh. Keren kan tuh? Tuh, udah di zoom ini guys. Tuh guys. Ini udaranya memang dingin sekali guys. Sedingin hatiku padamu guys. Hai. Halo. Halo. Mantap. Mantap. Nah, ini mantap nih guys. Ini dapat musibah nih guys. Jadi baju semua pakaian ketinggalan di rumah ini. Nggak dibawa tuh guys. Oke lah, nanti kita sambung lagi guys. Tapi malas juga mau sambungnya. Oke, kita sampai di sini saja guys. Makasih. Mantap. Oke, jadi sekarang ini kita berada di Kalianget dan ya beginilah keadaannya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya tahun-tahun berikutnya Kalianget ini semakin mempesona dan semakin banyak sekali pengunjungnya. Nah ini untuk pengunjung cuma ada di lokal saja ya. Nah untuk kamar-kamarnya ini ada 6 ya. Yang pertama memang untuk terapi, yang kedua, ketiga, yang itu ada keempat, nah itu empat, terus di sana 5 dan 6, ada 6 kamar. Jadi kalau untuk yang biasa saja, biasanya itu di kamar nomor 3. Dari nomor 2 juga boleh ya. Kalau untuk nomor 1 itu mungkin terapi untuk ya
seperti ada sakit kulit apa yang sebagainya. Nah itu ada terapi ya di situ. Oke. Sini juga ada musola, Bro. Ini, Bro, musola, Bro. Nunggu giliran. Enggak tahu sampai kapan nunggu giliran. 15 menit baru selesai. Mungkin enggak jadilah mandi. Ya untuk lokasi pemandian Kali Anget ini, itu lokasi jalan-jalannya itu ya perlu memang ada perbaikan. Ya mungkin pemerintah-pemerintah setempat ya. Ya mudah-mudahan bisa nonton video ini, bisa menyaksikan langsung. Untuk wisata-wisata lokal ini ya perlu banyak diperbaiki ya. Nah untuk sementara ini di Kali Anget ini seperti inilah keadaannya. Ya, saya selalu berharap untuk pemerintah selalu memperhatikan tempat-tempat wisata lokal kita ya. Nah ini tempat-tempat wisata, kapan lagi kita menjadi yang terdepan untuk wisata-wisata di Indonesia ini. Ya, apalagi di sini ya, di Kali Anget, di Desa Somogede ini. Nah, ini selain untuk tempat wisata, di sini juga untuk tempat terapi. Misalkan ada sakit kulit apa yang lain sebagainya ya. Nah, di sini tempatnya ya, Bro. Untuk pemandangan juga keren, Bro. Banyak yang keren, Bro. Oke. Itu lagi nunggu berdua, Bro. Enggak sabaran untuk mandi. Nah, itu, Bro. Udah selesai. Sekarang giliran. Ini lagi mau masuk nih, Bro. Masuk, Bro. Itu, Bro. Nenek sama kakak udah selesai, Bro. Kita tinggal nunggu. Oke. Kamar nomor 3, Bro. Oke, Bro, kita coba lihat dulu, Bro. Sebentar, Bro, di dalam. Nah, ini seperti ini, Bro. Keadaannya, Bro. Bro, airnya jernih, Bro. Hangat nih, Bro. Pokoknya keren sekali, Bro. Nah, yang belum pernah di sini silakan ke sini, Bro. Keren nih, Bro. Apa? Sini apa? Oh, ini mau pindah ke nomor 1 ini, Bro. Kamar nomor 1. Iya. Nah, kamar nomor 1 seperti ini, Bro. Oke, Bro. Bro. Sama juga, Bro. Jadi juga ada kamar untuk mandi, Bro. Nah, ini bocil ini enggak sabaran nih, Bro. Mau masuk ini bocil, Bro. Boleh teriak-teriak deh.